Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Masak Makan Jalan ya. Hari ini saya benar-benar lagi ada di tengah jalan. Saya mau ajak teman-teman makan tongseng nyemek. Ada tangklengnya juga, ada satenya juga, ada sop iganya juga. Wah, perkambingan kita hari ini. Nah, sebelum lanjut tonton seperti biasa ya, teman-teman laksanakan dulu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kewajiban kepada sesama, baru habis itu nonton lagi videonya. Yang lagi kerja juga kerjain dulu kerjanya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada kerabat serta keluarga ya. Lanjut deh, yuk kita ke tongseng nyemek Tugu Sido Asih yang ada di daerah Sawangan Depok. Gas! Assalamualaikum, selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang. Nah, ini dengan Pak siapa Pak? Saya Erik Mas. Pak Erik ya? Iya. Pak Erik ini yang apa namanya mengelola sate apa nih namanya tepatnya Pak? Tongseng nyemek, ruang makan tongseng nyemek. Ya? Nah, iya. Tugu Sido Asih ya? Tugu Sido Asih. Ini masakannya ala-ala Jogja atau Solo atau mana nih Pak? Kita khas Solo Mas. Solo ya? Iya. Menunya ada apa aja nih Pak? Kalau di kita biasa sate. Sate kambing, sate ayam, ya. Terus ada tongseng ya. Tengkleng sama sop dan sop gulai. Ya. Nah, tadi saya bacanya namanya tongseng nyemek ya. Jadi iya betul. Di sini nyemek ya Pak ya? Di sini ciri khasnya nyemek ya. Ciri khasnya nyemek ya. Iya. Beda daripada yang lain nih. Beda dari yang lain. Iya. Kalau ini bukanya udah lama Pak? Kalau kita kan generasi kedua ya. Kalau generasi ibu tuh dari tahun 80-an Mas. Tahun 80-an ya. Iya. Nah, ini buka cabang nggak nih Pak? Untuk sementara belum Mas. Belum ya. Dulu waktu sebelum pandemi itu gimana Pak? Setelah pandemi ada dampak nggak? Kalau sebelum pandemi masih enak lah kita jualan ya. Iya. Setelah pandemi ya agak terasa juga sih Mas. Cuma ya kita jalanin aja. Oh iya. Lumayan ya pengaruhnya ya Pak ya. Banget. Ada 50% penurunan Pak? Hampir. Hebat. Itu berasa banget ya. Iya. Ini bukanya jam berapa Pak? Kita buka dari jam 10 pagi. Sampai jam 10 malam. Dibalik dari jam 10 malam, iya. Setiap hari? Ya, setiap hari. Kita biasa kalau libur, kalau nggak Senin, Selasa. Oh, itu Senin aja. Atau Selasa, iya. Ya. Hmm. Kalau mau pesen nih bisa di GoFood, Gojek, atau lain-lain? Di juga? Semua aplikasi ya, GoFood, Grab, sama Shopee kita ada. Shopee juga ada, iya. Ya? Kalau mau lihat-lihat menunya di Instagram, ada Instagramnya, Pak? Ada. Instagramnya, @tugusidoasih_tongsengnyemek. Oke, jadi kalau teman-teman yang mau lihat, bisa cek di sana bisa, ya, Pak, ya? Bisa. Ini range harganya dari berapa sampai berapa nih Pak? Harganya dari 25 sampai 38. Oh murah ya? Iya murah. Mantap banget nih variasinya juga banyak. Banyak variasinya iya. Kok. Oke Pak, makasih banyak ya Pak atas waktunya nih. Sama-sama. Pesan dulu deh. Siap, siap. Makasih banyak Pak Eri. Sama-sama. Ya teman-teman, ini menunya udah datang ya. Tadi saya pesan ada sop iganya yang bening gini, iga kambing ya, juga sate kambingnya, terus udah pasti tongseng nyemeknya, terus saya juga ini diminta nyobain tangkleng ricanya. Wah, tangkleng kering ya di sini ya. Wah, penasaran nih. Saya juga dapat sambal tambahan nih. Wah, cakep nih sambalnya halus gini ya. Tuh. Pesan juga es teh manis ya, nikmat ini ya teman-teman ya. Gak usah lama-lama, langsung aja kita cobain ya. Nah, saya mau cobain sop iganya dulu nih. Wah, bentuknya kuahnya bening banget kayak gini ya. Wih, kuahnya bening banget tuh ya. Wow, ditaburi daun bawang di atasnya, sama dagingnya tuh banyak sekali nih ya iganya ya. Disediain juga jeruk nipis, kita peras ya jeruk nipisnya. Wah, mantep ini ya. Iya, kita seruput dulu kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nikmat, makan berkah. Bismillah. Wah, jadi kuahnya ini clean ya, bening banget, mantep nih. Dan dia gurih sekali ya. Wah, jadi kita merasa tenang nih makan iga kambing di sini. Mantap. Isiannya juga banyak banget ini ya, teman-teman ya.
Beneran loh, ada berapa ini? Isiannya gede-gede banget nih tuh. 1, 2, 3, 4 ya. Gede-gede banget nih. Wah, saya cobain dagingnya ya. Nih. Top 3 kambing di tongseng nyemek Tugu Sido Asih. Ya. Bismillah, kita cobain ya. Wah. Enak, dagingnya nggak bau ya. Nggak bau perengus ya sama sekali ya. Wow, masaknya juga cakep. Jadi dia empuk, tapi kita masih dapat teksturnya, ya. Wah, mantep banget nih. Wah, langsung aja kita anterin kuahnya ke nasi sebentar. Wah, cobain gini ya. Bismillah. Top iga kambing di tongseng nyemek si Tugu Sido Asih. Bismillah. Wow. Wah, ini tipe makanan yang sangat nyaman banget ya. Dan kalau kita misalkan lagi kurang-kurang enak badan gitu, nah makan sop ini kayaknya ini enak banget, seger banget ya. Luar biasa ini. Jadi rempahnya ya, ladanya tuh terasa sekali meningkat. Kemudian kaldunya ya. Ditambah asam segar dari jeruk nipis yang barusan tadi saya kasih ya. Oke. Saya juga pesen sate ya. Satenya nih ya, ukurannya dia pas sekali ya. Terus ada saya pesen yang campur lemak ya teman-teman. Kalau yang pengen dagingnya aja juga bisa. Saya pesen yang campur lemak dan lemak yang kebakarnya ini, wah enak banget ini. Langsung di sini dia disediakan satenya itu dengan tomat, irisan tomat, kemudian irisan apa cabai ya, irisan kol ya. Ini memang tadi arah masakannya dari Solo ya. Kita cobain, bismillah. Wah, dagingnya juga nggak perengus ya di satenya ini, empuk juga ya, nggak alot ya. Dan lemak yang kebakar tuh, wah enak banget. Bismillah. Wow. Sekarang kita lanjut ke ini. Tongseng nyemeknya. Wah, ini ya. Tongseng nyemeknya nih yang bedain dari tempat lain, di sini dia teksturnya nyemek gitu ya. Jadi memang dia kuahnya cakep nih ya. Tekstur kuahnya tuh ya. Wih, sangat intens sekali ya. Ini tuh. Wow. Kita cobain dulu kuahnya ya. Sudah penasaran banget nih. Aromanya tuh aroma dari kuah gulainya, santannya, gurihnya ya. Bismillah. Wah, cakep ini. Jadi memang dia rasa gulainya itu ya, kemudian gurih dari si dagingnya, dari santannya juga. Terus ada manisnya juga. Wih, mantep ini, enak sekali ini ya. Wow, bismillah. Enak. Sekarang kita coba yang tangkleng ricanya. Jadi dia tangklengnya tangkleng kering gini ya. Terus isinya tuh iga ya, iga kambing. Kita cobain apa aja dia bumbunya. Wah, dagingnya empuk dan sama ini nggak bau sama sekali ya, nggak bau kremes. Cakep ini masaknya, luar biasa ya. Buat teman-teman yang takut bau gitu ya, nah bisa datang sini, ini benar-benar nggak bau dagingnya. Terus dia kering ya, dimasak dengan sepertinya kuah gulainya nih. Ini ada, saya rasakan kayak ada bumbu kacang ya. Wah, enak banget ini. Cobain lagi ya. Sudah. Cepat. Wah. Finger licking good ya. Wah, enak sekali nih. Langsung aja kita makan ya teman-teman ya. Ya.
ya, alhamdulillah teman-teman udah ludes semua nih ya. Saya habisin berdua sama kameramen nih. Ini enak banget teman-teman, boleh nih mampir ke sini. Jadi dia lokasinya di pinggir Jalan Raya Sawangan ya. Nanti lokasi detailnya saya taruh di deskripsi, diklik aja pasti sampai ke sini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masak, makan, jalan.